Belum lama ini viral sebuah video yang memperlihatkan warga hendak masuk ke dalam bak truk kontainer. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @bangamos. Diketahui, setelah pemerintah melarang masyarakat mudik hingga menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, masih ada saja warga yang melanggar. Seperti video viral kerumunan warga yang hendak naik ke kontainer ini. Dalam caption Bangamos menuliskan, "Banyak amat akalnya ya, mereka nggak punya pilihan, bertahan di Jabodetabek nggak mungkin lagi, karena nggak ada penghasilan. Pulang kampung paling tidak mereka punya harapan untuk bisa bertahan hidup, karena masih ada pisang dan singkong di pekarangan rumah." Terlihat warga dari berbagai usia dalam video tersebut, tak hanya wanita, nampak pula pria hingga anak-anak. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum diketahui video tersebut diambil sebelum ada atau setelah wabah corona. Kendati demikian, sebaiknya warga tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak mudik dan tetap di rumah aja.